Banjarnegara. Dari Banjarnegara. Oh, ini Bapak kenapa baru apa pulang hari ini? Oh, bis yang ke arah Jawa kena macet. Oh. Jadi telat masuk ke Banjarnegaranya. Pada telat. Harusnya kan keberangkatan kemarin sore itu jam 5. Ternyata teh jam 12 malam bis belum nyampe. Akhirnya nyampe itu udah jam 2. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi berangkat. Malam. Ya, berangkat jam 3 dari Banjarnegara. Oh, berarti 6 jam lebih telat ya, Pak? Lebih. Bapak harusnya berangkatnya kemarin sore berarti? Sore jam 5. Tapi karena armadanya itu telat, harusnya sorenya udah masuk, ternyata tertahan. Jadi ya apa ya, telat panjang lah gitu. Bahkan yang pada berangkat sore ya di itu dikasih tahu sama agennya, bisnya nggak bisa masuk, paling besok pagi gitu. Jadi nunggu di terminal semua di sana? Di terminal sebagian ada yang di agen-agen resminya gitu. Oh. Nah, Bapak sendiri apakah masuk kerja apa gimana nih, Pak? Iya, harusnya kerja hari ini. Saya aja aturan naik yang jurusan Bogor karena Bogornya istilahnya bisnya baru jam 9 pagi baru nyampe. Akhirnya saya pindah tiket yang Kampung Rambutan yang jamnya malam baru nyampe. Oh, berarti Bapak sekarang izin nih hari pertama? Sebenarnya nggak izin. Ini bolos aja gitu karena ada keadaan. Karena telat ya, Pak? Jumlah bus dan penumpang tiba di saat arus balik ini dari H plus 1 hingga kemarin adalah yang terbanyak adalah di tanggal 8, yang mana yang datang dari daerah masuk ke Pulau Rambutan adalah 487 kendaraan dengan penumpang 9.037 penumpang. Jadi itu jumlah penumpang yang tiba di Pulau Kampung Rambutan kita bandingkan dari plus 1 hingga 1. Untuk mayoritas penumpang yang tiba adalah di Pulau Kampung Rambutan ini adalah tetap dari beberapa kota di Jawa Barat, di samping Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Baik, untuk terkait WFA yang dikeluarkan pemerintah, kebijakan secara situasional, ya sedikit pengaruh mungkin untuk apa? Untuk antisipasi biar tidak terjadi kepadatan baik di jalanan maupun di dalam kendaraan. Jadi kebijakan Pak Kapolri dan Pak Menteri Pan RB secara situasional adalah sangat membantu untuk melancarkan arus balik dari daerah menuju